Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi berkemah kagak ada tendanya. Ke kampung Guji makan pecel lele. Untuk ceramah selanjutnya, yaitu Kiai Haji Tile. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Biar dia capek nih kamera. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, yang mulia segenap para alimul ulama, para habaib dan para guru-guru yang lainnya, terkhusus sahibul majlis ayahanda Kyai Haji Dr. Lutfi Zawawi MM MBA. Bisa tambahin aja. Kita doain beliau sehat panjang umur, ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua. Begitu banyak para guru-guru, para habaib yang hadir pada kesempatan malam ini, terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita, Habiban al-Mahbub al-Habib Hanif bin Abdurrahman al-Attas. Kita doain sehat terus panjang umur. Mudah-mudahan lakob yang telah diberikan, julukan yang telah diberikan kepada beliau sebagai singa podium Betawi, insyaallah mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, dijaga dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlan Habib Syekh Al Hasani. Ya panadol bib. Panadol tafadol. Mau salaman kagak dikasih. Al-Mukarram Abina Kyai Haji Abu Hanifah Thayyib yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua. Beliau-beliau luar biasa, singa podium. Kalau ini yang naik nih curut podium. Beda. Iya, tapi jangan macam-macam mau curut. Di mana ada curut ya enggak? Lu hati-hati habis gerobok lu garotin. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita. Malam ini kita bersyukur kepada Allah, para ulama-ulama kita insyaallah solid kompak. Amin. Makanya tuh tadi Abah Kiai Abu Hanifah bilang pesan buat kita semua. Ulama harus kompak. Jangan mau diiming-imingin. Benar. Sebab kenapa? Qiwamud dunya bi arba'ati asya. Dunia bisa maju, negeri kita Indonesia bisa kuat dengan apa? Bi ilmil ulama, ilmunya para ahli ulama. Indonesia bisa maju ke depannya, ilmu ulama kita pakai. Artinya apa? Jangan musuhin ulama. Benar, Bang? Ini sedikit-sedikit dikritik pemerintah marah. Benar. Biarin gua ceramah kayak gaya Abah Kiai Abu Hanifah. Gua tuh saya hafal banget dulu masih kecil ceramah-ceramah beliau, kasetnya banyak. Gua kalau beliau ceramah galak di masa Orde Baru. Galak tegas. Saya 16 tahun jadi mubalig, baru 3 kali saya diadili. Kata beliau begitu. Pertama di Kodam 2 jam. Yang kedua di Komdak 8 jam suruh ngisi formulir 50 lembar. Begitu ceramah beliau. Pertama, ketiga di Kodim 3 hari. Bini saya nanya, ngapain Bang Kodim? Bikin SIM. Dan gua ditangkap. Untung saya punya nyali lagi yang kuat. Saya keluar ceramah lagi. Aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang mengganggu perjuangan Abu Hanifah. Apabila ada dabah-dabah binatang-binatang yang melata, yang mengganggu perjuangan Abu Hanifah. Baik singa, beruang, harimau, maupun ikan di dasar laut. Jangan kasih ampun, sikat, mampusin. Begitu. Makanya gue hafal. Masih ada orangnya. Iya, makanya galak beliau luar biasa. Makanya kita nih ulama-ulama kita jangan sampai diacak-acak, diobok-obok, bener Bang? Kumpul dengan ulama, kita ngaji, ilmunya kita ambil, fatwanya kita ikutin. Rasulullah bilang kalau orang sudah masuk ke masjid, jangankan yang namanya virus, setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang udah di dalam masjid. Maka sembahyang mesti dikek-ek-ek-ek. Sembahyang pada mencar, giliran selfie dempet. Ya. Bener Bang? Jelas. Sholat Idul Adha ditiadakan di masjid ini. Sholat Idul Fitri ditiadakan. Bikin baleho. Jelas Bang. Kenapa mal buka?
apa alasannya? Mall pakai prokes, Pak Ustadz. Emang masjid nggak bisa pakai prokes? Bener. Pengurus masjid banyak, remaja masjid banyak, masuk ke dalam masjid, sholat Idul Adha, prokes pakai masker, tembak pakai suhu, aman, masuk boleh. Kenapa mall boleh pakai prokes, masjid ditutup? Ini yang aneh, bener bang. Kadang-kadang enak banget. Udah capek kita bang, rakyat udah susah. 2 tahun pandemi, yang kerja pada di PHK, dagang pada diusir-usirin. Mending diusir, diduotongin, elo bang. Bakul orang tukang sate dibuang-duangin. Digotong-gotong sama dia. Akhir tingkat kemiskinan nambah. Kerja susah, bener bang. Kerja kagak boleh, pakai masker. Wah, nurut. Masyarakat paling nurut pakai masker ya. Jangan satu, double. Double pakai masker. Pagi-pagi, malam makan jengkol. Pakai masker lupa sikat gigi. Wah, ilah-ilah kencang wajah ngebut. Pulang-pulang ngap-ngapan. Mati dah. Tetangga nengokin dia mati ngapa? Kena kopi dia. Kagak, ngendus napasnya sendiri. Rakyat paling nurut pakai masker. Bener bang? Enggak pakai masker, dikejar-kejar, dirazia. Bayar, denda. Gak punya duit, suruh push up. Suruh nyapu jalanan, suruh nyanyi. Bener bang? Masukin kurung batang hukumannya. Dua lo orang hidup pas kurung batang. Bikin slogan di mana-mana, kenceng, gede, lebar balehonya, pakai masker harga mati. Tidak pakai masker bisa mati. Waduh. Ini kita kritisi Indonesia yang enggak penuh dengan bahasa-bahasa yang santun. Kalau slogannya gitu ganti emang enggak bisa pakai bahasa yang lain. Ayo pakai masker, maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Ayo sama-sama kan enak didengarnya. Ini udah kata-kata yang agak enak, nakut-nakutin, pakai masker, harga mati, tidak pakai masker, bisa mati. Mana tulisannya merah? Takut orang. Bikin slogan nakut-nakutin rakyat, lebih baik divaksin daripada dibacain Yasin. Waduh. Takut orang. Orang udah susah, rakyat miskin, ya enggak? Ngarepin bansos dah. Ahlan wa sahlan guru kami. Abu Yaki Haji Munawir asli banget, asli Betawi. Ya Allah kepladuk, walat sama Buya. Buya, doain Buya biar gemuk. Kasih jalan bang, jangan salaman. Buya tangan lecet ntar kalau salaman mulu ya. Minggir-minggir sama mantu beliau, Ustadz Guru Buya Syurahbil. Tongkatnya, umpetin guru tongkat. Ya Allah. Beliau salah satu pembina Baperan. Tahu enggak Baperan, Bang? Barisan Pencinta dan Relawan Anies Baswedan. Ja. Mantul. Iya nih, kita udah butuh sosok pemimpin udah. Kita pengen buru-buru 2004 aja udah, 2024 buru-buru udah. Capek udah kita. Kita bukan ngarepin tahun baru, kita pengen dapat presiden baru, bener? Iya, satu-satunya pilihan udah gak ada yang lain udah bang. Saat ini beliau udah Pak Anies Rashid Baswedan. Iya, udah jelas bang. Makanya beliau luar biasa sekarang. Dikritik, dihina, dibuluin, dikatain, dinyinyirin. Banyak udah. Apalagi ketua umum tuh. Partai ini, sial dianggalan banget. Kalau ngeritik Pak Anies, kudu ada yang konkret dong. Pakai fakta, bener. Jangan pakai fiktif terus. Pak Anies dibilangin pembohong. Mana bohongnya? Janji-janji beliau buat DKI Jakarta satu demi satu ditunaikan semua. Dan sekarang yang lebih menggetarkan dunia bukan lagi Indonesia, dunia, dibangun namanya JIS, Jakarta International Stadium. Beruntung warga Jakarta Persija punya gedung baru olahraga, ya enggak? Ada gor olahraga 82.000 kapasitasnya, atasnya bisa buka tutup. Bener bang, ini mah kenyataan. Maka dibuktiin dengan karya nyata oleh Pak Anies. Belagu banget tuh dia. Tuh gue giring ke neraka loh. Wah, jadi macem-macem. Terus, ini kadang-kadang dibully, dikatain, dihina Pak Anies dimana-mana. Di medsos dibuka sama dia. Dia mah disebut langsung namanya. Saya tahu potongan videonya ada semuanya. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Ada katanya disebut, namanya disebut, bener bang?
Mereka udah ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden. Amin. Udah besok-besok pilih dah. Bukan ada yang lain, biar gue kampanye-kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah. Ustaz kok kampanyein Pak Anies terus di mana-mana ceramah saya lihat. Gue bukan kampanyein, gue promoin. Kalau kampanye tuh udah ada pasangannya. Bener. Ada calonnya, wakilnya ada. Ini kagak. Gue promoin, gue iklanin. Enggak pakai diiklanin, gue Pak Anies udah naik atas. Elektabilitasnya naik, bener bang? Iya. Wah, kan deket sama ulama beliau luar biasa. Pengajian-pengajian, ini semua Jakarta udah vaksinasi semua, 90% bahkan 100%, makanya buka pengajian-pengajian, majelis taklim kata beliau, Masya Allah, makanya yang nyinyir-nyinyir antepin aja pak, hidup ini laksana sungai, ada aja tai yang lewat, emang begitu hidup, makanya kalau buah busuk bang jangan disengget, orang udah busuk antepin aja, tadi lama-lama jatuh, bener bang, itu dia mendompleng, iya enggak? Kalau bocah sekarang, bocah ini pansos, bener bang? Ini pansos sama panis. Enak buat kita. Tinggal nyari wakilnya kira-kira siapa besok. Yang pas. Hah? Tile, lu yang bener aja bang. Masa Anies Tile? Enggak pantes lah. Singkatannya gua agak enak, Antil. Wah. Lagi dari juru kamnya kagak enak. Ayo pilih Antil. Wah. Antil-antilan. Ya ada yang kita mah, lu tahu aja Cup. Lu kapan ke PS-nya lu? Gede banget, Masya Allah. Nih kita deketin ulama, kita ngaji, amin. Kita bersyukur banyak ulama-ulama kita yang mau membimbing kita semuanya. Negeri kita bisa maju dengan ulama. Pejuang-pejuang kita siapa? Para ulama. Al-Maghfurlah salah satunya, Kiai Haji Nur Ali. Beliau mujahid fisabilillah. Ulama, kiai. Siang perang, malam ngaji, siang perang. Berjuang luar biasa bang, merebut kemerdekaan. Makanya jangan sampai dikalahkan kita. Mereka sekarang ini banyak pengen bersatu, pengen hancurin Pak Anies. Bener bang? Bener bang? Bahasa diempat sama dia, enak banget. Kita disuruh 3M, dia 17M. Habis duit bansos, RT yang diomelin, teh. Nah kalau Jakarta enak, saya bang, daerah saya pinggiran Jakarta. Jakarta gak diaku, Bekasi kejauhan. Itu daerah magel. Sampai detik ini gak ada yang namanya kasih bansos, gak ada. Mau kemana nih Bu Haji? Tadi saya suruh naik. Sekarang pulang. Ya ampuh. Angkatan Muda Pembela Ulama Habaib. Ampuh. Insyaallah, mudah-mudahan kita semua bang istiqomah terus ngaji di pengajian, dengerin kata-kata ulama-ulama yang istiqomah, amin. Ulama-ulama yang benar-benar menegakkan keadilan, kita kritik, kita sayang sama Indonesia, kita cinta sama Indonesia, benar bang. Iya, kita kepengen semuanya kompak bersatu, negeri kita bisa maju dengan ilmunya para ahli ulama. Insyaallah, doain ulama-ulama kita biar sehat, panjang umur, berkah. Allah jaga, Allah pelihara. Sekarang dikit-dikit ngomong diincar, dikit-dikit ngomong diincar, benar bang. Berapa kali sih dulu teror mulu, wah namanya teror udah banyak banget, teror janda apalagi. Memang teror muda, nah makanya mudah-mudahan kita semua nih ya, mendukung terus, doain terus, amin. Kumpul di pengajian-pengajian Tabligh Akbar, mudah-mudahan istiqomah, kalau kita istiqomah mendapatkan apa yang disebut khairum min alfi karoma, amin. Ya robbal alamin, dah udah malam cup, udah gue ya, tadi katanya jangan banyak-banyak, nah. Emang lo yang ngamplopin, lanjut aja, dah. Cep ya, dah. Intinya udah 11:30, lapar saya belum makan. Ayo, terakhir kalau kagak enak kalau Buya belum ngomong ya bang ya, ya kita panggil aja langsung ya Abuya, guru saya Kiai Haji Munawir Asli untuk menyampaikan sedikit ilmu buat kita semua. Ya Buya langsung aja, ya nggak usah makan lagi, ntar tinggal kita brengkos aja. Ya, ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji atfatai ratal alami ya uhaylal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ashani wa daraji. Alhamdulillah Buya sehat ya Buya.
ini guruku, mana gurumu? Yeah. Ya Allah, kita serahkan langsung mic sama beliau. Buya. Ini, yang ini. Oh, protokoler. Ganti bang, ini bekas tilek.